Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umno. Video kali ini Umno akan modif cuy, modif parametric skeleton ini dikasih modul bluetooth ya, seperti ini ya. Ini kan X100 tidak ada bluetoothnya ya, jadi Umno mau tambahin bluetooth di dalamnya, di dalam mesin seperti ini ya, biar lebih ringkes dan biar bisa pakai bluetooth. Nanti kita lewat main ini, main input ya, taruh di sini di jalur ini dan tinggal digonta-ganti aja. Kalau mau main input sama main AUX tinggal diganti aja, bisa mode bluetooth, bisa mode AUX ya. Tidak seperti X300 ya, kalau X300 kan udah ada bawaannya ya, udah ada bawaan bluetoothnya ya. Kalau yang ini, kalau yang X100 ini belum soalnya. Jadi modif aja pakai, dikasih bluetooth sendiri. Dan apa yang dibutuhkan, ini kan karena supply 12 volt ya, ini si parametric ini kan supply 12 volt, jadi kita butuh 7805 cuy, 7805 buat nurunin tegangan dari 12 volt ke 5 volt buat supply si bluetoothnya ini ya. Nih ada 7805 sama kabel-kabelannya. Oke, kita buka aja ya untuk parametric skeleton seperti ini. Ini masih cycle ya cuy. Oke, ini dia udah dibuka ya untuk parametriknya. Oke, kita pasang jalurnya saja ya. Nah di sini Umno pakai kabel aja biar gampang ya, kabel dipecek seperti ini. Nah dipecek seperti ini ya, tinggal tancap ke sini. Nah udah gitu doang ya, terus ini sambung ke sini, ini ke plus. Dan ini ke min. Satunya ke min. Udah gitu doang. Tinggal nyambungin ini inputnya ke sini ya, ke AUX. Oke, sekarang tinggal nyambungin ini ya. Nah, nyambungin inputnya ya. Ini AUX ya, main AUX berarti sebelah sini. Tinggal disambung-sambungin aja. Ini ke LR sama ground. Udah gitu doang. Oke, seperti ini ya, tinggal ini disambung ke bluetooth. Nah udah gitu doang, terus ini tinggal ditaruh, tak kasih double tip gini udah. Oke, kita tes saja ya gimana ya. Oke,
Oke, ini udah nyala dan ini udah nyala ya barometriknya ya. Berarti berhasil, tinggal cek sound saja. Ini ya, nama bluetoothnya Wuzi Audio ya, ini udah terdeteksi. Oke, mudah simpel. Thank you.